Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melantik ratusan kepala SMA, SMK, dan SLB se-Provinsi Jambi pada Minggu 12 Juni 2022 malam. Bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, pelantikan ini merupakan hasil dari pemetaan kompetensi kepala sekolah yang sebelumnya telah dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi rampung dilaksanakan pada Minggu 12 Juni 2022 malam bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Adapun mereka yang dilantik yaitu sebanyak 263 kepala SMA, SMK, dan SLB, termasuk pejabat fungsional serta pejabat pengawas. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan bahwa pelantikan yang dilakukan berdasarkan kemampuan dan sudah melalui proses tim pemetaan. Pihaknya juga tidak main-main dalam mengangkat pejabat untuk ditempatkan pada suatu sekolah. Dirinya berharap kepada kepala sekolah yang baru dilantik untuk dapat meningkatkan klasifikasi sekolah yang dipimpinnya. Pelantikan ini kita coba menempatkan orang-orang yang memang seanggap punya kemampuan ya, untuk ditempatkan pada satu sekolah. Kalau saya adalah yang pertama, IPM Jambi ini harus meningkat. Yang kedua, tata kelola pendidikan kita mesti berubah. Yang ketiga, kita mesti melahirkan. Bapak Ibu adalah mesin, siapa lagi nama itu kita nakutman. Bapak Ibu ini mesin. Mesin yang mengelola sebagai manusia Jambi ini. Hasil akhirnya ternyata nanti setelah mesin bekerja 3 tahun anak-anak di sekolah SMA SMK itu kelihatan nanti produk kita ini. Baikkah hasil mesin itu? Apakah tidak main itu persoalan? Maka kita tidak bisa main-main dalam mengangkat seorang kepala sekolah. Rian Cian Cian, Cek TV, melaporkan.